kanker serviks untuk laki-laki nih. Ini tanda-tandanya apa aja sih, Dok? Bisa ditolong sebutkan? Nah, di laki-laki itu tidak bergejala dan tidak bertanda. Oh, nah, gitu. Di wanita pun sebenarnya kalau baru stadium awal juga tidak ada tanda dan tidak ada gejala. Hmm. Stadium di atas 3 baru yang ada tadi ya, bernanah, keputihan, perdarahan. Okay. Jadi sebenarnya namanya kadang kan dianggap karena si enemy ya, ada virus. Virus itu sedang merubah sel di tubuh kita, tapi kita yang nggak tahu. That's why itu kenapa mesti di cek tahunan itu tuh, karena itu kita nggak pernah tahu kapan kita terkena, kita nggak pernah tahu kapan kita itu hilang gitu ya, tanpa karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus lihat secara mikroskopis. Siap. Nah, terakhir nih, ada pesan nggak sih dari dokter sendiri untuk pembaca anak kita? Untuk para wanita. Nah, pembaca anak kita. Ya? Oh, bisa dua-duanya. Para moms ya. Ya, satu pastikan melakukan hubungan seksual yang sehat ya, itu bisa berbagai makna, artinya sudah melalui lembaga pernikahan, kemudian tidak berganti-ganti pasangan, kemudian menjaga kebersihan ketika melakukan hubungan seksual itu ya. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, karena kalau kita kuat sebenarnya virus akan kalah dengan antibodi kita. Yang ketiga, menjaga sanitasi, karena meskipun 99% 90% itu karena kontak seksual, tapi sanitasi juga berpengaruh, bisa dianggap penularan juga.